Kevin Olicerani yang akan membawakan berita pada hari ini yang datang dari sutradara Squid Game, Hwang Dong-hyuk, yang mengkonfirmasi serial Netflix populer itu akan kembali dengan musim kedua. Apa yang bisa dinantikan di musim selanjutnya? Langsung saja kita simak informasinya. Hwang Dong-hyuk belum lama ini menghadiri acara PGA Awards. Diwawancara oleh Deadline, ia memberi sedikit bocoran tentang musim kedua Squid Game. Ia mengatakan akan lebih banyak game yang luar biasa, meskipun ia masih mengumpulkan ide dan belum mulai menulis. Disinggung soal kembalinya aktor-aktor di musim pertama, Hwang Dong-hyuk masih belum bisa menjanjikan apa-apa. Karena di musim pertama, sejumlah karakter utama tewas saat bermain game. Salah satunya adalah Jung Hyun yang membintangi Kang Sebyok di musim pertama. Hwang Dong-hyuk menyebut bisa saja kembaran Kang Sebyok muncul di musim kedua. Jung Hyun yang hadir bersama Hwang Dong-hyuk tertawa saat mendengar hal tersebut. Ia pun mengungkap keinginannya untuk kembali tampil di musim kedua. Sekian informasi yang saya sampaikan, sampai jumpa di berita terupdate dan terpopuler selanjutnya.